terjatuh di sini lo suka. Iya, iya. Yang akan menemani kalian tentunya untuk melanjutkan nih pertandingan yang sangat seru ini di Sun Plaza Medan. Yes. Benar? Yes. Wih, ya, dan tentunya di sini final qualifier-nya bakal ada best of 3 atau 3 ronde. Yap, kita bakal mencari top 8 survivors dengan perolehan point kill terbanyak. Yaitu secara keseluruhan placement point kill. Yo, iya, acara ini tentunya seru banget karena didukung oleh sponsor kita yang luar biasa keren. Ada siapa nih? Yap. Dealing. Ya, gila itu makin seru tentunya, sponsornya juga banyak dan hadiahnya gak main-main, total sampai 1,3 miliar rupiah. Gila. Iya, benar banget. Ini tentunya bakal membuat para survivors-survivors di Medan dan sekitar makin semangat nih ya. Oh ya. Benar. Luar biasa banget, bukan cuman dapat prize pool total 1,3 M, ada juga satu unit mobil. Wah. Ya, iya, jadi itu best player itu yang dinobatkan secara keseluruhan selama event ini berlangsung sampai yang nanti di Grand Final Jakarta ya. Yap, dan kita langsung aja masuk ke Grand Final ronde pertama Medan Sun Plaza. Mana suaranya? Makin seru tentunya. Nih biasanya yang rame-rame nih yang tadi sempat ikutan main terus kalah juga tuh. Jadi dia nggak mau ini ya, nggak mau pulang kalau sampai belum lihat siapa yang masuk top 8. Yoi, siapa tahu temennya juga, karena tadi gue lihat banyak banget yang dari squad-squad juga pakai jersey-jersey barengan gitu, tapi ada yang nggak lolos juga gitu. Iya, memang dari komunitas Free Fire sendiri gue lihat solidaritasnya luar biasa sih. Dan oke, kita bakal lihat ada satu survivor yaitu Breu dari NSC Indo. Bakalan gerak turun ke Riverside atau oke Riverside, karena emang dari Mill sendiri bisa gue bilang udah gak mungkin kalau dia belok ke Mill sekarang. Ya, 42, karena sebenarnya tadi kita bakal ngumpulin 48 terbanyak. Tapi kayaknya kemungkinan survivorsnya ini udah pulang or something, kita gak tahu ya. Benar banget, jadi sebenarnya sangat disayangkan banget ya, gak bisa ngisi. Karena dia mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menikmati prize pool untuk di final qualifier-nya aja. Kita punya sampai total 5 juta rupiah. Dari Medan aja. Semuanya ditanggung. Gila banget, gila banget. Dan kalau kita lihat juga tadi udah ada satu information kill. Jadi ada satu survivors yang kayaknya posisinya kurang enak sehingga harus tumbang duluan ya.
Nah ini sementara ini Breo kalau gue lihat dia udah punya senjata yang lumayan mumpuni. Udah ada 40 Winterland dan juga udah ada XM8. XM8 bisa diganti juga harusnya. Yap, dan gue rasa dia bakal main lebih aman mengingat daerah Riverside juga sebenarnya nggak banyak banget tempat-tempat. Tapi nggak aman juga, bahkan Riverside tidak cukup aman karena ini adalah Grand Final Qualifier tentunya di region Medan, sehingga Breo harus kesusahan dan harus menggulung medical kitnya. Udah mulai dipantau aja dari satu survivors di depannya. Iya, masih coba dikasih flashbang dulu untuk sementara waktu. Di sisi lain juga terjadi kill yang nggak bisa gue shout out karena di sini kayaknya cukup panas, masih ngumpet dan satu survivors-nya bakalan ngumpet dulu, mundur ke belakang ke balik pagar ya. Ya benar banget, masih cukup jauh ya. Waduh, ini kalau misalkan kejauhan kayak gini, lo open fire itu nggak bijak ya, karena damage-nya berkurang banget. Bener banget. Yap, dan juga minimnya lootingan, kayak contohnya bahkan gue bisa bilang Breo mungkin bahkan nggak punya glow ya. Wah, nih Breo. Ke daerah kota tua tadi gue udah lihat ada si Swag ID udah berhasil dapetin upgrade vest atau toolkit sehingga vestnya udah naik ke level 4. Sementara di sini Enzo dari Capital juga sudah mendapatkan senjata yang mumpuni juga. Udah ada M1014, ada juga M4, A1 juga di tangannya. Yep, 40. Lebih santai cuman kali ini kalau kita perhatikan ya. Gila. Iya, ini pressure-nya juga lebih beda. Dan kalau kita lihat Ray lagi-lagi sudah mencetak satu point kill. Ray yang tadi-tadi kita shout out dapat banyak banget kill, kali ini juga udah mulai mendapatkan satu point kill lagi. Benar banget. Karena emang dari placement point dan juga kill itu benar-benar berpengaruh untuk mereka untuk memperebutkan posisi peringkat pertama sampai 8 dan peringkat 1 sampai ketiganya itu ada hadiahnya juga senilai total sampai 5 juta rupiah. Ya, eranya memang udah beda ya, eranya e-sport sekarang ya. Gila, gila. Bener banget, dan kalau kita lihat tadi juga udah ada satu information kill di daerah Bermuda bagian lain, tapi Enzo kayaknya bakal roaming dulu menggunakan kaleng hitamnya. Enzo di sini masih mencari kira-kira apakah ada survivor yang mungkin lewat Mars Electric dan sekitarnya. Ya ini kayak lagi jalan tol pas ini ya, pas hari libur atau Jakarta pas hari libur nih kayak gini. Nah tapi kayaknya udah ada satu ya di situ, bakal tepat dikejar. Oh di belakang, apakah Enzo bakalan turun? Enggak ternyata. Enzo juga gue rasa gak mau ngambil resiko sih tadi untuk turun karena terlalu gebegabah menurut gue. Jadi dia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan ke arah pantai. Dan juga kita lihat di pinggir daerah Riverside dan juga Plain Ancient, di sini ada satu survivors juga kalau kita perhatikan di bawah. Itu masih mencoba mencari lootingan di daerah sungai di dekat Plain Ancient di sini. Yap, benar banget. Dan sekarang giliran Enzo mulai di sini ki masuk ke dalam rumah, di mana dia juga pastinya bakal lebih banyak lagi isi tasnya untuk perbekalan. Yap, udah sama-sama level 2, armor level 2, terus juga ada vest, maksud gue ada helm level 2 juga. Lumayan banget ya untuk di early game. Ya, jadi tinggal cari toolkit aja maybe atau bahkan repair kit untuk menambah darah dari equipannya dia ya. Ya, ini gue jarang banget ngeliat anak Capital mainnya gak barbar ya. Biasanya anak Capital tuh mainnya barbar turun di tengah map. Wah. Yep. Ini benar-benar kayak beda banget memang vibes-nya ya kalau final ya.
Benar. Benar banget ya, kalau misalkan kayak udah rugi dari segi trading, mereka lebih baik mundur aja gitu ya. Waduh. Ya, semuanya selalu mau ke Jakarta. Yoi, dan kita lihat juga ada satu survivors kita yaitu Rido di sini. Coba naik kaleng biru untuk melarikan diri dari Pulau Sentosa yang udah mulai termakan zona. Ya, benar banget. Ini harusnya bakal aman aja si Rido-nya juga. Kalau gua nggak salah ingat juga tadi, Rido adalah salah satu player yang bisa dibilang lumayan berbahaya. Banyak banget poin kill yang dia hasilkan juga tadi. Iya benar banget, dan kayaknya dia bakal coba ambil medkit dulu, karena emang kayaknya medkit juga sangat-sangat berarti di sini, apalagi banyak dari mereka yang bakalan nahan zona nih kalau gue lihat. Nah, udah ada suara tembakan di atas, terlalu low, nampaknya masih harus nyaris. Untungnya masih bersama Dewi Fortuna dan sehingga bisa selamat ya. Ini gue ngelihat turnamen solo udah kayak ngelihat turnamen squad yang ini ya, yang benar-benar saling rebutan poin. Padahal ini solo ya. Benar banget, dan gue nggak tahu alasan kenapa satu survivors kita ini dari Star Killer pegang yang namanya treatment gun, karena ini mode solo dan treatment gun nggak berguna untuk solo player. Yes, itu dia. Jadi masih belum terjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu anyway. Dan kalau kita lihat juga danger zone di daerah Clock Tower juga sudah spawn. Jadi para survivors juga pastinya bakal melipir dulu ke bagian hangar mungkin atau pantai dari Rim 6. Karena terlalu berbahaya kalau ada di danger zone berlama-lama ya. Wah, gila. Dan kalau kita lihat udah ada S-Cherry, udah berhasil mendapatkan satu poin kill tadi kalau kita perhatikan di information box. Dan Indah bakal coba save dulu, main di atas tower untuk berjaga-jaga kira-kira siapa survivors yang bakal lewat sini dan coba dihajar ya. ...33 player dan Indah sekarang masih bersinggungan dengan zona. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bisa dibilang lumayan terbuka untuk Indah untuk main safe di daerah sini untuk sementara waktu. Arahnya ke arah Clock Tower dan juga hangar sama Rim 6 Village kalau nggak salah. Cukup dekat, dan ini bisa gue bilang momen yang jarang terjadi. Bahkan ternyata Rim 6 Village nggak kena ya. Gue baru mau mention Rim 6 Village itu adalah salah satu tempat yang jarang kena zona, tapi ternyata salah gue. Masih belum kena juga, itu masih setengah doang. Iya, karena memang tadi juga di belakang dia dapetin 2 point kill. Jadi gue rasa cukup worth it dia bertahan di luar zona lama-lama ya. Benar banget, dan 30 detik tersisa, harusnya dia bisa nemuin satu kaleng, tapi kayaknya lebih memilih untuk coba cari lootingan seadanya. Tower Bima. Udah ada suara kaleng juga dari Moon di sini, masih coba berpatroli daerah Tower. Yep, dan sebenarnya dari FD Miss sendiri dia ada di luar zona. Jadi gue rasa dia harus mulai gerak ke arah zona, gak perlu muterin zona ya. Karena zonanya juga di zona 2 sendiri itu jalan lebih cepat dari zona pertama. Yep, dia habis dari Pulau Rim 6 Village atau tempatnya RSJ ya. Guild RSJ sering turun di sana. Dan udah ada UAV juga tamu tadi undang, akankah di sini? Ya itu dia, karena bisa jadi informasi yang sangat berguna menurut gue untuk survivors yang ada di bawah UAV. Yes, atau mereka udah setup position, cari posisi sebaik mungkin supaya kalau ada yang ngeras mereka bisa counterplay. Nah ini kalau udah kayak gini, si satu survivors ini gue rasa aman aja sih. Walaupun dia udah di pinggir zona gitu kan. Karena bisa gue lihat di sekitarnya dari tadi dia gak nemuin survivor. Kayak orang yang datang aja sih.
inilah bedanya vibes di final sama di qualifier ya. Dan kalau kita lihat, udah lagi-lagi Swag ID berhasil mendapatkan 1 poin kill. Udah mulai panen kill satu sama lain ya. Yoi, lu tinggal ngumpulin kill doang, lu bisa ke Jakarta gitu kan. Waduh, dibayarin lagi. Dapat duit juga lagi di sini. Oh. Waduh, luar biasa banget ya tentunya. Sementara itu Indah di sini dari Dark Side masih stay di daerah tower dan kayaknya harus berpindah. Tapi di saat yang sama tower di sebelah kirinya udah mulai kelihatan. Udah ada orang yang nembakin, ada informasi yang bagus banget. Dead juga berhasil mendapatkan 1 poin kill, tersisa 21 orang. Langsung diajar dari sebelah kiri, bro. Langsung tewas begitu aja. Swag ID dengan total perolehan 20 kill sudah mendapatkan posisi aman juga di dalam zona. Sementara di luar juga udah terjadi kill lagi. Jokowi berhasil dapatkan 1 poin kill. Dark L juga berhasil dapatkan 1 poin kill. Tersisa 13 survivor. Wah, makin seru tentunya. Dan kalau kita perhatikan para player dan juga survivors juga makin serius di venue Sun Plaza. Udah ada yang nabrak juga, masih bisa dihajar terus, masih bisa cabut, nampaknya nggak ditembakin. Dan di saat yang sama udah mulai ditembakin dari kejauhan. Kaleng yang lagi coba berkeliaran, oke, bakalan gerak ke arah zona selanjutnya juga. Zona ternyata, yap, bahkan zonanya udah sekecil ini masih lebih dari 10 orang. Kita bisa perhatikan bakal banyak banget terjadi kill. Udah ada satu orang tadi di balik batu. Dan kalau kita lihat lagi-lagi udah ada terjadi point kill lagi-lagi. Dan yes, giliran Emma kali bakal coba ditembakin. Kalengnya udah mulai berasap-asap di sini. Apakah bakal coba selamat? Karena di sebelah kanan udah ada satu survivors. Masih bisa selamat dulu
mencari posisi tengah dan udah ada orang yang lagi perang di dalam rumah. Coba di jump shot tapi masih bisa reload dulu untuk sementara waktu. Sementara itu coba cari posisinya lagi tapi nggak ada siapa-siapa. Coba keluar rumah, keluar kamar tapi nggak ada siapa-siapa lagi dan okay, masih bisa cari posisi aman dulu di dalam satu rumah ini. Tapi kalau kita lihat udah gak aman karena zonanya udah jalan juga. Dark L udah mulai jalan dulu maju ke zona selanjutnya. Dimana kalau lu perhatiin sebelah kiri udah ada suara tembakan. Masih bisa digulung dulu medical kitnya. Dan yep, masih ada orang yang siap jump shot sini. Udah tereliminasi gitu aja Ardi. Ternyata sementara itu dari samping kiri sangat sulit sini untuk satu survivor kita dari Starkiller. Bakal coba mengamankan diri dulu dengan glue wall. Sementara di depannya juga udah siap menjump shot orang yang ada di depannya. Bakal cuma ditabrak lari kah? Dan yes, tertabrak begitu aja oleh RS-nya jahat. Sangat baik tentunya. Tersisa 5 survivors dari Prat Bermuda. Dan kalau kita perhatikan Jokowi berhasil dapatkan 1 poin kill lagi. Bakal coba dilempar grenade. Udah tunggal ternyata Jokowi ya. Tersisa 3 orang sekarang. Ya ada Darkel. Bakal coba nembakin kaleng hitam di sana. Udah mulai berasap, kebakar tentunya sedikit lagi. Bakal turun orangnya, coba diajar dari kejauhan, mundur dulu. Sangat baik dari Darkel. Tapi di saat yang sama player dari Starkiller juga coba follow up. Udah ada glue wall, masih bisa ngumpet. Oke, coba ngeras diari samping kanan. Coba di jump shot sedikit lagi. Langsung aja tembak dengan MP40 nya. Sangat baik, tapi nampaknya Darkel juga bakal tumbang gitu aja karena ada satu player dari Starkiller yang berhasil mendapatkan Buya. Sangat jenius, sangat jenius berhasil memanfaatkan momentum ketika Darkel lagi maju ke depan. Kesempatan. Yep. Yes. Wah, gila. Dan bahkan Darkel di sini total perolehan kill-nya 7 kill dan menempati peringkat kedua. Ini sebuah angin segar untuk si SVX Darkel ya. Oke, itu dia tadi ronde pertama dari final qualifier. Kita masih punya 2 ronde lagi, tapi sebelum ronde 2 kita lanjutkan, kita bakal balikin ke MC kita yang kece tentunya. Silakan.
gratis saat Anda di depan layar. Tersedia di Optik melalui store terdekat atau online store.
terima kasih Kak Mogi. Kembali lagi tentunya di First Warrior by First Media. Masih bersama gue JKS Fan yang akan menemani kalian untuk menyaksikan match selanjutnya pada babak final qualifier di Regional Medan. Yes. Benar. Wow, banyak banget ya. Jadi buat kalian para survivors yang lagi di rumah yang ngerasa regional yang gak tercantum, ikutannya di regional terdekat aja. Yes. Untuk diadu antar regional ya, as a squad gitu kan. Yo, iya. Tentunya acara ini tak luput dari sponsor kita yang keren-keren, yaitu ada siapa nih? Wah, gak kalah kerennya lagi karena nanti bukan cuma prize poolnya aja yang 1,3M, bakal ada satu player terbaik ataupun MVP-nya sepanjang First Warriors ini berlangsung bakal mendapatkan satu buah unit mobil dari Renault, yaitu Renault KWID Climber. Wow, gregetan banget gue jadinya. Dan kalau kita lihat, udah langsung masuk ke ronde kedua. Map bakalan berjalan di Purgatory, di mana ada satu survivors kita di sini yang turun di Pulau Moss House. Nasib baik di awal, tapi menurut gue nggak baik-baik banget, karena kalau untuk apa Kar 98 sendiri bisa gue bilang damage-nya masih kurang daripada AWM. Jadi sebenarnya dia bakalan ganti dengan SMG bener aja. Dan yep, kita berpindah sekarang giliran ke Kaneki di sini. Yap, dan dikejar juga sama satu survivor-nya naik mobil kaleng warna hitam. Jadi ini sebenarnya Kaneki bakal kesulitan banget kalau seandainya diikutin terus sama mobil hitamnya. Yoi, dan tentunya di sini udah berhasil mendapatkan satu AN94 dan juga MP5 di tangannya untuk melakukan sesi looting dulu. Jadi gua rasa ini bakal aman. Karena tadi juga yang naik kaleng hitam juga kayaknya dia bergerak arah Skylodge atas. Sementara dari si Kaneki sendiri ini dia kayaknya bakalan looting di rumah Tayo dulu di sini, habis itu baru gerak ke arah Skylodge bawah ataupun Forge. Yap, udah ada suara tembakan tentunya dari high ground ke arah Big Star, di mana tadi Big Star juga kalau kita lihat salah satu player yang lumayan cerdik juga memanfaatkan situasi zona. Yes. RV. Yap, benar banget P90 dan juga satu skornya sudah di pegang. Ini masih coba looting, tapi kalau kita lihat di belakang udah ada yang sadar dan coba menembaki dari lantai 2. Harus berhati-hati, SC bakalan mundur dulu untuk sementara waktu dari Sabun Colek tentunya. Dan Dance RDJR sudah berhasil mendapatkan satu point kill atas SCP Jokowi di sana. Yap, itu mundur keputusan terbaik. Dan yap, Easy juga harus tumbang. Sayang banget masih di early game, bahkan baru 2 menit berlangsung. Mapnya juga belum keprediksi ke arah mana ya kan. Dan yes, lagi-lagi berjatuhan korbannya di ronde kedua, di mana ini masih sangat kompleks kira-kira siapa aja yang bakal selamat ya. Ya benar banget. Dan Yupi harusnya nggak boleh berlama-lama di daerah Golf Course. Karena apa? Karena Golf Course itu merupakan satu tempat yang lumayan open field ya. Yeah. Benar banget. Jadi kalau seandainya dia ketembak lagi posisi open field, dia ngumpetnya juga lumayan sulit ya. Yap. Karena kita tahu juga Glual itu untuk investasi di late game. Untuk di early game kalau misalkan lu buang Glual menurut gua kurang bijak sih. Wah, ini X1 Cube juga bakalan looting di daerah quarry. Tadi lumayan banyak juga lootingan daerah quarry. Dan oke, ada satu survivors juga di sini. Nah, yang sudah melambaikan tangannya ke kamera mungkin udah enggak kuat ya.
Waduh, ini kayaknya udah gak kuat, udah pengen juara aja bawaannya. Karena yes, benar banget. Dan dia masih stay long di daerah Pulau Mothouse. Dan Pulau Mothouse ternyata gak berpihak kepada zona, atau zona yang gak berpihak kepada Pulau Mothouse. Sama aja ya. Dan yep, ini masih di daerah Mothouse juga. Jadi sebenarnya Mothouse nih ditempatin sama beberapa orang tanpa sadar ya. Wah, dia bakalan nunggu dulu ya kan, kalau mulai ada dengar step-step baru mungkin bakal coba dicari di mana stepnya gitu kan. Oh, SC juga berhasil mendapatkan satu poin kill lagi dari tim Guild Sabun Colek, tentunya lumayan banget dari tadi kalau kita perhatikan sudah menelan beberapa korban ya. 35 masih di zona awal dan Kaneki juga masih lumayan insecure dan paranoid, kira-kira di belakang ada orang apa enggak gitu ya kan. Bener banget, terbuka banget di belakang dan dia tuh kayak ngerasa ada step tapi kayak apakah itu perasaan dia aja apa gimana gitu kan. Nah ini dia Glider Gaming ya, Glider Gaming. Ini Kaneki ini boleh bikin guild namanya Glider Gaming. Berbahaya banget, dan kalau kita lihat bakalan turun dulu ke arah kontainer, sudah melihat satu kaleng di sana. Bakal coba dikeker-keker dulu. Dibiarkan, karena dia juga lumayan terancam Kanekinya tadi naik glider. Kalau seandainya tadi yang pakai kaleng hitamnya turun dan nembakin itu rip sih. Ya. Nah ini juga Kaneki juga tadi ngelihat, nah udah naik lagi kan tuh yang pakai kaleng. Kayaknya emang mau ngecoh si Kaneki sih kalau gue lihat. Udah mulai gerak lurus. Oh, dia mau ngambil upgrade vest. Hati-hati bro, hati-hati. Kepalanya bakal ditembak habis oleh seorang Kaneki. Masih bisa ngumpet dulu ke tenda ternyata. Sangat tidak bijak, tapi di saat yang sama bakal coba dihujani peluru juga seorang Kaneki. Bakalan sekarat dan bakalan menggulung medical kitnya dulu. Nah sekarang kalengnya udah hilang, jadi mau gak mau satu survivors yang ada di dalam tenda sana bersabar menahan egonya untuk maju, atau dia kalah sama egonya sehingga dia bakal maju juga akhirnya. Benar banget, dan ini ya satu survivors yang tadi sempat ingin mengambil upgrade phase atau toolkit ya. Bakalan gerak dulu ke ujung zona yang sebenarnya gak wise juga, gak ada perlindungan apa-apa di sana. Ya perbukitan dari Force, dan udah ada suara tembakan juga di depan. Satu orang bakal coba ditembak. Udah kelihatan banyak banget damage yang kena di sana. Mon masih bisa cukup santuy untuk melawan, tapi bakal coba jump shot dan Mon tumbang begitu aja. Nice play dari satu survivors yang berhasil menumbangkan Mon. Langsung di jump shot, pecah kepalanya ya langsung ya. Waduh, berbahaya banget. Dan kalau kita lihat di sini dari SIG Emperor, dia masih cukup main safe di daerah Brasilia, yang sebenarnya Brasilia ini tengah map yang cukup berbahaya dan beresiko banget. Biasanya semua orang-orang tuh ngelatih skill turun di situ selalu. Wah, dan zona juga kayaknya udah kelihatan. Mungkin oke, okay, kita bisa quick prediction menurut Cassandra nih ada di mana next zone ya, next zone. Oh, satu poin kill lagi tanpa sadar. Baik banget dari satu survivors, kita sudah mendapatkan sekitar 2 poin kill. Dan oke, lagi-lagi terjadi kill di belahan purgatory bagian lain. Ya, ini sabar yang membuahkan hasil untuk IDMW dari Indomaster ya. Yes, dan dia bakalan kayaknya muterin zona untuk mencari resource ataupun kendaraan ya. Tapi kayaknya kalau kayak gini dia bakal coba ambil upgrade vest yang tadi sebenarnya ada bekas peperangan juga di sini ya. Iya, yeah, emang karena masih zona pertama juga jadi masih rada kalem, masih satu health point per detiknya. Jadi masih enggak kerasa lah. Wah,
Oke, okay. Aemnom tadi dari NSC juga, dan ini kayaknya giliran dari IDMW bakalan gerak ke zona selanjutnya karena emang udah nggak bisa bertahan di luar zona lama-lama menurut gue. Masih banyak banget yang aman-aman aja, tapi kalau kita perhatikan mereka udah pada dapetin satu poin kill. Itu artinya mereka juga tadi gak ketangkep kamera, sempet melakukan fight juga sama orangnya. Betul juga, karena udah dapet satu poin kill. Yes, dan masih coba ditungguin di daerah rumah pemadam tentunya. Dan Aemnom bakal coba naik kaleng lagi untuk berpatroli apakah ada satu survivors yang ada di depannya. Yes, dan di sini juga ada satu survivors juga dari Tuan Muda bakal coba memantau di daerah Brasilia bawah. Adakah yang coba mendekat dari udah kelihatan tuh tadi. Ada yang lewat tadi sepertinya penampakan, bakal coba langsung dikasih grenade. Wei, lari dulu sedikit tapi malah mundur ke belakang. Masih terkena banyak banget peluru. Harus masuk ke rumah kuning nampaknya di sini untuk menyelamatkan dirinya. Masih bisa lari dulu. Panic attack nampaknya. Digulung dulu medical kitnya, tapi di saat yang sama kalau kita perhatikan harus waspada juga karena bakal coba dikejar sesaat lagi mungkin. Udah kelihatan, udah di rumah yang sama. Bakal coba naik ke lantai 2 mungkin atau enggak. Kita enggak pernah tahu. Bisa aja coba di flank dari sebelah kiri. Wow, ini menarik banget. Ini masing-masing lari ya. Ya, ini masing-masing bisa aja yang satunya tadi di depannya itu enggak naik ke lantai 2 tapi stay di bawah dan dia keluar. Dan kalau kita lihat udah ada satu Capital Enzo di sini bakalan join juga ke arah Brasilia di daerah lapangan. Dia bakalan mengamankan daerah rumah labirin. Dan kalau kita lihat udah dapat satu poin kill lagi, sebut saja Mawar ya. Wah, gila. Ya karena tadi tulisan nickname-nya itu aneh ya. Tak bisa dijelaskan dengan huruf alfabetikal ya. Dan kalau kita lihat juga di daerah Fire Beer Gage nih, masih ada satu survivors yang udah dapat satu poin kill dari SC ya, Sabun Colek. Dan di sini di High Ground Mountain Villa juga nampaknya ada satu survivors dari Cyber Team. Dia udah mengamankan spotnya bisa gue bilang, apalagi di pinggir zonanya juga lambat banget, slow zone banget. Jadi ini enak banget ya. Yes, 27 player dan menurut gue ini masih cukup banyak untuk zona yang udah mulai mengecil. Jadi pastinya di zona berikutnya bakalan chaos banget. Dan kalau kita lihat udah ada preman KT di sini bakalan bergelut melawan zona. Dan di saat yang sama dia juga harus berjaga jarak. Apakah kira-kira ada musuh di dekatnya atau tidak? Waduh. Yes, benar banget. Dan kalau kita perhatikan, dia bakalan gerak lagi ke arah daerah Fire Beer Gates. Gua nggak ngerti kenapa Kaneki, padahal dia bisa gerak ke arah kanan. Oh, bisa ya. Nih, tapi dia harus hati-hati karena kalau kita ingat tadi di Fire Beer Gates satu rumahnya itu ada orang ya. Nah ini dia satu survivors yang tadi juga cukup fenomenal, si Rido. Dia udah mengamankan satu lower ground. Kita lihat udah bertemu satu survivors di depannya. Masih ada gelual nampaknya di depan untuk penyelamatan diri. Rido bakalan putar otak dulu untuk mundur ke belakang. Yes, ada air supply atau air drop tentunya bakal coba langsung dibuka glowall-nya karena ada survivors yang di depan. Masih coba ditembak dengan Scar Cupid ya, kencang banget. Tapi di saat yang sama SIG Emperor berhasil mendapatkan satu point kill. Di mana sekarang Rido harus mundur dulu ke belakang. Dan kalau kita lihat ini dia, sebut saja Mawar telah berhasil mendapatkan satu point kill. Wow. Banyak banget sehingga 21. Ya, tersisa 21 sekarang ya. Jadi ini udah boleh lebih aware lagi sama sekitar ya. Nah, yes, ini dia bakal coba di jump shot dengan MP40 tapi masih ada shotgun dari kejauhan. Bakal kalah gua rasa yang pakai shotgun, tapi nampaknya dari SC sendiri bakal coba rush terus tanpa kendor dan harus tumbang juga dibalas begitu aja oleh SC. Perang saudara pun tak terhindarkan di sana. Sementara itu SPX Dark L bakalan ngumpet dulu, tapi Dark L bakal tumbang setelah tadi berhasil ngumpulin 7 point kill. Wow. Top 9. Dan kalau kita lihat juga X1 Cube masih ada glowall, udah dibuka glowallnya karena menerima back damage. Putar otak dulu, tarik mundur ke belakang, masih bisa masuk rumah Tayo untuk pengamanan dirinya. Nah ini dia SIG Emperor.
SIJM Roar hati-hati bakal bertemu juga sesaat lagi mungkin dengan X1 Cube. Waduh, masih digolong dulu medical kitnya. Nal juga ada eliminasi di sini. X1 Cube juga mau gak mau bakal menahan zona, menahan gengsinya. Karena di saat yang sama ada SIJM Roar juga udah siap memantau seorang X1 Cube. Udah gak kelihatan karena ada di samping bakal ditembakin di sini nampaknya. Dan ya, X1 Cube cukup free. Satu hit lagi, X1 Cube masih menembakin. Dan akhirnya X1 Cube berhasil mendapatkan satu poin kill finally. Bonfire udah dibuka, Rido berhasil mendapatkan satu poin kill lagi atas Kaneki di sana. Iya, dan zonanya udah. Dan zonanya sekarang ada di open field di daerah Golf Course. Di mana ini benar-benar terbuka banget. Jadi mau enggak mau lu harus punya gluol. Kalau lu enggak punya gluol, lu cuman bisa ngumpet di balik pohon ataupun obstacle batu. Wow, dia kayaknya bakalan nahan zona dan tereliminasi begitu aja. Tersisa 10 survivor sekarang. New Ray juga masih belum mendapatkan point kill. Udah bakal coba ditembak tadi kalau kita perhatikan. Yes. Berbahaya banget untuk New Ray kalau kita perhatikan karena dia juga masih puasa kill. Dan sekarang di sini Aris juga di tower juga masih puasa kill. Dan saat yang sama zona bakal gerak saat lagi. Dan Aris ternyata setelah puasanya yang cukup lama akhirnya berhasil mendapatkan kill juga atas Inda di sana. Sementara itu dia mau turun ke arah zona selanjutnya. Dan di saat yang sama dia udah bersiap-siap melawan musuh yang ada di depannya, yaitu New Ray harusnya. New Ray. Yap, dan udah ada suara tembakan lagi. DAD berhasil mendapatkan orang. Tapi kalau kita lihat di kiri nampaknya cepulengnya. Dan harus tumbang oleh seorang Aris. Tersisa 6 sekarang. Dan kita lihat RSJ Jahat juga berhasil mendapatkan 1 poin lagi. Tapi New Ray berhasil men-takedown seorang RSJ Jahat di sana. Tersisa 4 survivor sekarang. Aris dan juga New Ray masih coba memantau aja di daerah Golf Course yang udah sangat sempit ini. Sudah semakin dekat ke zona terakhir. Dan tersisa 4 survivors lagi. Oke, masih dipantau dulu dari dalam rumah. Waduh, terlalu open fire nampaknya di AD. Bakal coba dibuka keluarnya tapi terlalu jauh. Bakal dapat ditembakin juga dari kejauhan. Sehingga masih bisa selamat nampaknya di AD. Mengumpat di balik luol. Dan kalau kita lihat bakal dapat ditembak juga dari arah parkiran sini oleh DAD. Dengan Grozanya yang lumayan berbahaya. Bakal maju lagi ke arah zona selanjutnya. Ngumpat dulu. Masih ada luol. Lagi-lagi terlalu jauh dari sebelah kiri. Bakal dapat ditembakin juga. Tapi DAD masih survive. Dan Aris bakalan putar otak untuk memutar. Mencari posisi yang enak untuk menembak. Karena di depannya Aris harus berhati-hati. Sudah ada satu survivors. Harus berhati-hati Aris. Oke, bakal dapat ditembakin oleh DAD. Udah kelihatan juga. Masih bisa ngumpet dulu ternyata survivors yang di depannya. Bakal dapat ditembakin terus. Tapi masih ada gluol juga. Dan oke, zonanya bakal gerak. Udah ada suara tembakan di sebelah kanan. DAD tinggal masuk ke dalam zona aja sedikit. Dan udah ada suara tembakan lagi dan lagi di sini bertubi-tubi. Tapi DAD juga banyak menerima peluru. Dihujani peluru gitu aja DAD. Dan oke, masih gak bisa selamat ternyata. Makali sudah berhasil mendapatkan kill. Aris di saat yang sama bakal masuk ke dalam zona. Di mana di depannya udah ada satu survivor sih, itu kemungkinan. Makali ada New Ray juga. Makali tereliminasi. Akan ada New Ray, tapi New Ray harus tumbang oleh seorang Aris. So congratulations untuk Aris yang berhasil mendapatkan Buya dengan total 3 point kill. Wah. Gila. Yes, dan tadi kalau kita lihat posisi 2 sama 3 dan bahkan sampai ke bawah itu enggak ada persaingan yang mulai signifikan ya. Semuanya ketat banget. Posisinya kayak cuman 1 2 1 2 3 kill doang ya. Benar banget. Ini berarti kesempatan mereka terakhir adalah di ronde ketiga. Tapi sebelum masuk ronde ketiga, kita akan break dulu sejenak karena kita akan oper ke MC kita yang kece itu, Kago Mogi, silakan. Anda di depan layar tersedia di Optik Melawi Store terdekat atau online store.
Oke, terima kasih Kak Mogi. Kembali lagi tentunya masih di First Warrior by First Media bersama gue JK Span. Dan Cassandra masih di sini juga. Yo, yang akan menemani kalian untuk menyaksikan last match pada malam hari ini. Gila. Last match, final match ya. Yep, benar banget. Tentunya acara ini enggak main-main karena prize pool-nya sampai dengan 1,3 miliar rupiah. Oh. Waduh. Dari Renault KW ID Climber. Wah, luar biasa banget ya. Tentunya acara ini disponsorin oleh sponsor kita yang keren nih. Banyak banget sponsor tentunya untuk ikut meramaikan semarak tahun e-sports ya kan tentunya. Gila. Gila banget sih, dan kalau kita perhatikan juga player-player kayaknya udah mulai ready juga. Dan buat yang para viewers di live stream ataupun di venue yang gak kesempatan ikutan First Warrior by First Media, tenang aja, kita di minggu berikutnya bakalan ada kualifikasi untuk regional Surabaya dan juga Semarang. Yes. Iya, by the way buat last match suaranya Sun Plaza Medan, mana suaranya? Gila, masih rame ya survivor saya. Luar biasa banget. Dan kalau kita lihat map balik lagi sekarang ada di Bermuda. Ini map yang sudah sangat ini ya, sudah sangat akrab sama kita semua sebagai survivors juga. Ini bakal ada yang turun kayaknya ke arah Factory mungkin ataupun rumah labirin di daerah Pocinok. Iya, tapi kalau aku sendiri sih paling suka kalau main itu langsung turun daerah Pink. Oke, lu berarti sukanya barbar gitu ya. Tapi lu mati duluan apa enggak nih? Kemungkinan sih, kalau dapat senjata duluan biasanya turun. Oke, berarti Cassandra ini lumayan juga ya nyalinya, bisa nih diajak anjay mabar nih berarti ya sama viewers ya. Yap, dan kalau kita lihat juga Dark L di sini yang tadi sempat di ronde 1 lumayan mengumpulkan poin kill dengan cukup banyak ya. Ya, ini kesempatan terakhir untuk dia, jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kayak lu enggak boleh bikin mistake di ronde pertama dan juga ronde kedua ya. Yes, nih poin di ronde terakhir ini benar-benar matters. Jadi walaupun lu kill tadi kill, kalau nggak salah kill di atas 7, kalau misalkan lu sekarang nggak berbuat apa-apa ya percuma juga gitu kan. Yap, nih tapi Yupi gua rasa udah bisa dibilang sangat kritis, sangat berbahaya. Kalau seandainya diras, Yupi bisa berkemungkinan rip sih. Gila. Nggak, dia nggak punya glual bahkan, jadi dan medkit juga nggak ada. Jadi ini harus hati-hati juga sih sebenarnya turun gunungnya. Kalau dia turun gunungnya nggak berhati-hati, dia bisa jatuh juga dari ketinggian ya. Gue pernah kayak gitu tapi. Namanya juga belajar waktu itu ya kan. Dan kalau kita lihat di sini udah ada yang pegang plasma gun juga bersama XM8. Tapi harusnya diganti sih karena emang masih belum relatable banget plasma gun menurut gue. Yes. Ya, ini dari graveyard sendiri, dia harus berhati-hati. Dia harus ingat nama dari graveyard ini adalah kuburan. Kalau seandainya dia bermain-main di sini, enggak hati-hati bisa jadi ini kuburan buat dia ya. Gila. Karena ini emang ronde terakhir gitu. Jadi semuanya benar-benar sekuat tenaga bikin gimana caranya enggak tumbang di awal-awal. Dan kalau kita lihat di sini di daerah mil udah ada Enzo dari Capital dan yep, I'm Nom udah mendapatkan 1 poin kill. Woi, baik banget ternyata. Oh, ini kayaknya bakalan untuk sesi looting dulu dari Capital Enzo. Bakalan kenyang banget harusnya untuk Enzo sendiri bisa gue bilang. Yap, dia udah dapetin 2 kill. Jadi kayak dia tuh slow banget sur ya, perlahan tapi pasti ya. Yes, placement point lagi-lagi menentukan kayak misalkan lu masuk top 5 juga itu poinnya juga beda lagi ya kan? Waduh. Yes.
Yap. Ke daerah Mars Electric di High Ground. Di sini ada dari Angel. Angel. Pakai E di belakangnya. Iya, maaf Daya. Dan kalau kita lihat, ini dia bakal mantau dulu di arah lower groundnya. Karena emang dia udah menguasain high ground. Jadi bisa gue bilang, dia menguasai bukan cuman high ground dari Mars Electric, tapi juga dari Sentosa. Yep. Dan ternyata tujuannya ke Mars Electric adalah ngambil peta harta. Nice one menurut gue. Ya, ini tadi kayak tujuannya mau ngambil peta harta dan ternyata di Mars Electric pun enggak ada orang. Jadi, ini bisa dibilang enak banget untuk dia di early game untuk survive gitu. Karena kalau perhatiin udah mulai banyak informasi-informasi kill terjadi ya. Yes, sudah ada suara tembakan langsung coba dari Preman KTS Teta langsung di jump shot aja. Harapan Negeri nampaknya kurang beruntung harus tumbang. Waduh. Tapi tetap semangatnya untuk Harapan Negeri nggak boleh padam ya. Betul sekali. Bisa dicoba di next turnamen karena kedepannya pasti dari First Media juga bakal menyediakan turnamen-turnamen semacam ini juga ya. Harus sabar dulu bro, ini kalau misalkan lu gak sabar, lu yang udah di atas bisa dibilang malah bakal jadi blunder ya. Sorry. Nampaknya gue bakalan... Iya, ada isu sedikit, jadi kita bakal nunggu untuk sementara waktu ya. Yoi, kalem dulu. Karena tiba-tiba diserang sama ini nih, sama zona ya. Sama danger zone. Iya. Ya, ini tempat kita nih meja caster tuh monitornya diserang danger zone. Oke, terima kasih Bapak tim production yang sangat tampan tentunya, dan kalau kita lihat Breo masih bakal survive di atas Factory dan Bully juga bakalan bergerak masih mencari posisi terbaiknya, mungkin bakal masuk ke dalam tower atau enggak? Gua enggak. Oke, sepertinya ya. Tempat favorit beberapa para survivors juga. Aris tadi kalau kita lihat salah satu survivors yang berhasil mendapatkan Buya dan Enzo. Udah 3 poin kill sekarang kalau kita hitung. Yes, benar banget. Dan giliran dari dekat Bule sendiri udah ada satu UAV yang kemungkinan di sana ada survivors juga. Kita nggak pernah tahu ada orang atau tidak di sana, dan oke, kayaknya dari Aris sendiri udah bakal gerak langsung ke arah zona selanjutnya dengan kaleng birunya. Yes, dan inilah dia dari salah satu survivors Medan yang sedang mengikuti final qualifier tadi ya. Cukup serius banget ya dari ekspresi wajahnya. Memang emang vibes-nya tuh beda karena ini merebutkan tiket ke Jakarta ya. Iya, cuman ada 8 golden tiket untuk main di masa karantina dan juga audisi untuk ke Jakarta. Yes, benar banget. Dan kalau kita perhatikan dari sisi di daerah observatory pun masih coba dipantau dulu. Dan oke, nampaknya dari sebut saja Mawar, oke. Okay. Yep. Yo, ini dari kejauhan untuk sementara sih. Gue rasa oke banget mengingat zona juga masih bersinggungan sama dia. Jadi kita harus ingat juga observator itu banyak banget tempat-tempat untuk bersembunyi. Apalagi di daerah lantai 2 tuh, itu banyak banget ya. Yes,
dan bahkan di pegunungan sini pun bisa gue bilang juga salah satu tempat persembunyian yang lumayan bagus. Tapi balik lagi, kita mengumpulkan poin kill juga. Yap, dan kalau kita lihat Ardi JR di sini dengan satu kaleng birunya masih coba memantau kira-kira ada gak survivors, dan juga ada New Ray juga di sini yang belum mendapatkan poin kill. Oke, mungkin nanti dia udah mulai jalannya fit dan minggu depan. Wah, ini New Ray sama si apa Darkel tadi sih bisa gue bilang udah bisa menghirup angin segar sama Enzo terutama tadi ya. Iya. Poinnya juga lumayan banyak mereka kumpulin, dan sebenarnya itu tadi gue shoutout sedikit insight aja ya dari yang kita lihat, karena play mereka juga bisa gue bilang lumayan bagus. Bener banget, dan ini merupakan ronde terakhir untuk mereka membuktikan apakah mereka layak terbang ke Jakarta dan di coaching tentunya oleh para juri dan juga mentor atau tidak gitu ya kan. Nah ini zona udah mulai gerak nih, harus sesaat lagi nih, dan zonanya sekarang tumben banget bergerak ke arah hanggar, dan ya ini literally hanggar. Wah jarang banget, biasanya tuh lebih ke arah Katulistiwa, Clock Tower, dan ke arah Rim 6 ke bawah sedikit. Tapi kali ini ke arah hanggar yang hanggarnya benar-benar di tengah gitu. Yap, dan Jokowi di sini dari SLP masih coba memantau di daerah Planension dan juga Bima Sakti. Dia belum mendapatkan satu poin kill pun, jadi gua rasa dia harus mulai cari orang sih. Ya tapi dia tadi udah berjalan di pinggir-pinggir zona ya, sekarang ada dia yang ada zona ya kan, bisa jadi kill gratis. Yap, benar banget, dan kalau kita perhatikan giliran dari Inda di sini bergerak ke arah graveyard. Sebenarnya graveyard juga tadi udah sempat di-looting sama beberapa survivors lain ya. Yap, tapi enggak juga, karena kalau lu perhatiin Inda di sini udah pegang yang namanya helm level 3 dan juga vest level 5. Iya, itu udah maksimal. Jadi ini dia ini nih, perbekalannya udah cukup banget. UMP apa maksud gua MP40 dari pegang, terus ada M4A1 juga. Dan ini pastinya, nah, itu dia, tinggal nunggu aja dan cari spot terbaik untuk melakukan defending. Nah, ini dia dari DAD dengan AK-47 Winterland mencoba menembaki satu survivors yang ada di depannya. Dikit-dikit dicicil, tapi sebenarnya bukan suatu hal yang baik. Mengingat lu pakai AK-47, lu gak pakai silencer, lu nembak ke tempat jauh itu kedengeran semuanya. Dan lagi-lagi kalau lu lihat information killnya, Enzo berhasil mendapatkan kill lagi. 4 kill sudah kalau gak salah gue hitung ya, dari tadi 2, 1, 1 ya gitu kan. Yap. Ini benar-benar menegangkan banget tentunya karena tersisa 25 survivors dan Mon juga di sini belum mendapatkan point kill. Iya, tadi yang namanya belum dapat kill rata-rata ya. Yes, ini Monnya sendiri masih coba main sabar dulu, dan oke, okay, udah ada suara tembakan di depannya. Bakal coba bersabar dulu, sesaat lagi mungkin akan bertemu. Karena zona di sini udah bergerak juga ya kan. Ada UAV juga, jadi ini sebenarnya perang gengsi nih antara Mon sama gengsinya, kira-kira gue mau datang ke UAV gak ya gitu ya kan. Ini karena kalau misalkan gak didatengin penasaran gitu kan, ada orang gak ya, ada orang gak ya gitu kan. Ini bakal ditungguin terus. Masih belum berani keluar, kayaknya dia masih bersikeras untuk bertahan aja. Karena memang balik lagi placement point dan juga kill menentukan banget ya di sini. Yap. Ya, dan Indah sama tereliminasi tadi di luar zona, gue gak ngerti kenapa ya. Padahal dia tadi perbekalannya juga udah oke. Kalau gue gak paham kalau kayak gitu. Menurut gue mendingan lu nemuin orang aja cari kill, kalau misalkan lu kalah ya udah gitu, gak apa-apa. Setidaknya ada effort at least. Dan kalau kita lihat di sini Fikri dari C9, dari Sabun Colek juga dia udah berhasil mengamankan satu lantai dua dari hanggar. Benar banget, dan oke, okay. NST Ainom juga masih ada di atap di daerah rumah merah yang ada di hanggar landasan ya, lepas landas, tempat lepas landas pesawat tentunya. Oke, belum ada lagi nih terjadi kill yang bisa langsung tangkap kamera ya.
Yep, benar banget. Dan udah ada suara kaleng. Hati-hati bakal dapat ditembakin tentunya dengan silencer. Tapi di saat yang sama ada satu orang di balik kontainer. Harus berhati-hati, I'm Gnome. Waduh. Itu tadi benar-benar enggak expect di sana tuh ada orang ya. Langsung. Nah, udah di spam grenade di sana dan kalau kita perhatiin tadi ada suara juga kaleng bakal dapat ditembakin lagi, untungnya punya silencer. Yap, benar banget. Dan giliran dari I'm Gnome. Oh, ini Ray ternyata yang ada dekat I'm Gnome. Langsung coba jump shot cantik, keren. Ah, bagus banget dari Ray. Sudah berhasil mengamankan satu poin kill untuk sementara waktu. Ya, di depan juga di sini Nasty Brew berhasil mendapatkan satu lagi poin kill. Sangat baik tentunya Brew. Wow. Yes, sampai Joko berhasil dapetin satu kill lagi. Sementara Exenot masih memantau di arah lantai 2. Udah kelihatan satu orang malah cepet tembakin dengan skup kali duanya. M4 udah di tangan dan ya masih bisa ngumpet dulu musuh yang ada di depannya. Nyaris saja. Tapi di saat yang sama hanggarnya ini menimbulkan suara-suara tembakan. Jadi kemungkinan di bawah juga ada orang ya. Waduh, Exenot harus kebingungan apakah dia bakal stay di atas. Oke, kita lihat Dark L juga bakal tumbang akhirnya sementara itu. Di daerah pantai lumayan chaos. Zona juga ternyata udah bergerak ke arah zona terakhir. Iya, berarti ada 16 orang bahkan ya. Dan kalau kita perhatikan dari satu survivors yang tertangkap kamera di sana udah mulai chaos juga. Udah mulai tensi permainan lumayan tinggi, bakal gerak juga, zona udah mulai jalan, udah ada suara tembakan lagi, satu point kill udah terjadi, mau gak mau semua survivors bakal langsung masuk ke dalam zona selanjutnya. Bakalan ada bully di sini, di mana di belakang juga udah ada kaleng. Enzo ternyata tumbang oleh Lemon. Sayang banget Enzo dengan point kill yang lumayan banyak. Di AD berhasil mendapatkan point kill lagi dari AD ternyata. Sangat baik. Sementara di depan udah ada orang yang bakal siap di free hit gitu oleh bully. Satu hit lagi. Masih ada keluar ternyata. Sementara di JR bakal tumbang begitu aja tereliminasi. Mon bakal tumbang juga dan Breo cukup sekarat ternyata. Breo apakah Breo selamat? Gak ternyata. Harus tumbang oleh bully begitu aja. Dan bully masih harus berhadapan dengan 9 survivors lagi di depannya. Wah, di sini dari si SC sendiri dia nggak ada di posisi teraman karena dia masih ada di luar zona. Dan kalau kita lihat I'm Gnome udah dapetin satu poin kill lagi. Tersisa 9 survivors, 20 detik lagi tersisa juga. Makali semua orang udah mulai gerak ke arah zona terakhir. Di mana di belakang udah ada kaleng. Bakal cepet tembak dengan pelontar. Sangat mengagetkan I'm Gnome di sini bakal langsung mundur dulu. Terlalu low nampaknya di sini I'm Gnome masih bisa memutar balikan keadaan dan mengumpat dulu untuk menggulung medical kitnya. Tapi dia mendengar suara step. Bakal dapat jump shot dari belakang. I'm Gnome udah sangat buntu. Apakah bisa selamat sini I'm Gnome? Bakal ngumpet dulu. Apakah bakal coba dikejar terus? I'm Gnome masih bisa menggulung medical kitnya dan ya masih bisa selamat dan bakal balik lagi coba join the fight. Sementara di atas di sini udah kelihatan banget di atasnya I'm Gnome, lebih tepatnya masih coba diputer-puter dulu. I'm Gnome di saat yang sama sudah coba ditembaki oleh satu survivor sebelah kanan. Udah ada suara tembakan lagi oleh SC dan kita lihat sebut saya Mawar bakal bertemu coba di jump shot sini dan dia dapetin satu poin kill lagi. Tersisa 6 orang sekarang masih bisa mendapatkan satu poin kill lagi dan lagi. Udah ada glual di tangan I'm Gnome di sini cukup low. Sementara masih nunggu sisa-sisa kehidupan, sisa-sisa momentum, bakal coba dikejar juga sedikit lagi. Oke, masih bisa mendapatkan satu poin kill lagi ternyata I'm Gnome. Dan sekarang giliran NSG Ray, New Ray maksud gue, bakal bertahan berhadapan dengan I'm Gnome di depan yang udah terlalu low. Apakah bisa selamat? 4 survivors tersisa di sini. Mulai coba diajar, Glual juga udah di pasar. Dan kita lihat Emma kali juga masih survive. Satu poin kill juga udah didapatkan. Udah bakal gerak ke arah zona terakhir. Sangat-sangat kecil tentunya zonanya. Dan semakin sakit, bakal jadi chaos banget. Udah dia loncat-loncat, coba ditembakin. Kelihatan dari lantai 2, coba di jump shot. Dan Makali mendapatkan satu poin kill. Udah selamat satu orang New Ray. Bakal coba di jump shot lagi-lagi New Ray. Tapi New Ray harus tereliminasi begitu aja. Dan tersisa I'm Gnome di sini. Congratulations I'm Gnome berhasil mendapatkan Buya. Yang
Wah gila, ini final round bener-bener menegangkan banget. Gak keprediksi siapa yang bakal buaya. Bahkan tadi sekalipun Enzo yang tadi gue prediksi kiranya bakal masuk di top 5 gak lolos ternyata ya. Langsung closing aja di streaming. Oke, dan gue tadi abis dapet sedikit wejangan dari tim production tentunya. Kita bakal ngumumin dari placement point kill-nya itu nanti ya, setelah dari KMC kita. Tapi gue juga mengingetin buat yang lagi ada di stream, kita kayaknya bakal udahin dulu streamnya karena udah berakhir juga ya. Udah selesai di episode hari ini. Yes, so terima kasih buat kalian para viewers yang udah nontonin di live stream ya kan. Gue JK Span. Tapi kami undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys next time, dan kita akan kembalikan langsung ke MC kita, silakan.